Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Assalamualaikum semua. Siapa yang belum subscribe lagi, sila subscribe. Lazizi Beauty Center TV adalah channel yang memaparkan semua video-video tentang kesihatan dan kecantikan secara alami, secara natural. Tiada ubat-ubatan yang saya akan gunakan sepanjang video ataupun sepanjang video-video di dalam channel ini. Okay, apa khabar semua hari ini? Hari ini simple sangat. Video yang kali ini yang saya nak share dengan you all semua adalah tentang kurma untuk buat jus kurma. Okay, nah, jus kurma ni memang baik, sangat baik untuk kita punya usus, untuk kita punya jantung, untuk kita punya hati, untuk kita punya ginjal. Semua memang sangat bagus jika diambil secara moderate ataupun tidak berlebihan. Kebaikan kurma untuk kehidupan kita daripada zaman Rasulullah dulu, zaman Nabi Adam dulu, wujudnya kurma ni adalah untuk kesihatan mereka, untuk kecantikan dan tenaga mereka. Salah satu kebaikan buah kurma ni adalah untuk tenaga. Dia memberi tenaga sebab dia memang tinggi dengan gula dan juga tinggi dengan fiber. So memang bagus, walaupun dia banyak gula tetapi masih yang sama dia ada juga fiber yang sangat bagus untuk kita punya usus, untuk kita detox. Untuk kita detox memang sangat bagus menggunakan kurma. Untuk video kali ini saya nak share dengan you all, tentang bagaimana nak buat jus kurma dengan sangat simple tetapi bagus untuk kesihatan dan kecantikan. Okey, kepentingan detox untuk wanita, saya nak cerita wanita lah. Okey, kalau untuk wanita, apa kepentingan detox ni adalah kerana bila kita detox, badan kita rendah kolesterol. Alhamdulillah. Rendah kolesterol, kolesterol yang jahat. Wajah you all akan glowing. Apa ni? Glow lah, maksudnya tak nampak kusam, nampak dia cerah secara semula jadi, dan aura akan terpancar jika kita punya usus kita elok dalam badan. Jadi maksudnya tak payah pakai foundation ke ataupun bedak ke. InsyaAllah jika selalu detox badan dengan menggunakan kurma, kulit akan jadi bersih, tanpa jeragat, tanpa jerawat, dan juga kulit akan sekata. Okay, nak tahu cara macam mana nak buat jus kurma, boleh tengok video ni sampai habis. Kita kena basuh kurma ni. Kita basuh. Teruskan dia sampai air dia kering. Okey, bagus eh.
Bismillah. Okay, itu sahaja sharing dan perkongsian saja perkongsian saya pada video kali ini. Hopefully you all boleh komen dekat bawah kalau you all dah buat resipi jus kurma cara saya. Boleh komen kat bawah dan kasih feedback saya apa yang you rasa daripada mengamalkan jus kurma tersebut. Okay, kalau you all dah buat, sila komen kat bawah apa yang you rasa setelah menggunakan mengamalkan jus kurma. Tolong komen kat bawah tentang apa yang you all rasa setelah mengamalkan jus kurma ni. Tolong kasih saya feedback. Saya nak tahu ada tak benefit pada you all semua. Hopefully video ni sangat bermanfaat untuk you all semua. Dan kindly saya minta tolong sangat-sangat you all share video ni pada kawan-kawan, pada adik-beradik, pada saudara mara, pada jiran-jiran semua. Kalau diorang nak nampak awet muda dan juga kulit bersih tanpa ada makeup, secalik makeup pun, kulit bersih tanpa secalik makeup, boleh detox menggunakan jus kurma ni setiap hari. Itu saja untuk video kali ni. Seperti biasa, be awesome, be better, be classy. Assalamualaikum.